Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Pemerintah Desa Sidamulia, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat lakukan pelatihan budidaya jagung yang bersumber dari dana desa. Masyarakat Desa Sidamulia sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Para peserta diberikan pengetahuan cara menanam jagung hibrida. Peserta menerima materi tentang lahan, pemberian pupuk, cara menanam jagung yang benar, dan cara mengatasi hama dari serangga, jamur, dan bakteri. Setelah dilaksanakan pelatihan budidaya jagung, yaitu untuk 3 kelompok di masing-masing dusun, salah satu tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Tapi tidak untuk saat ini, tetapi kita berkelanjutan untuk mendukung program ekonomi. Ke depan Sidamulia mudah-mudahan menjadi desa ikon yang berpenghasilan bagi masyarakat, utamanya di bidang ekonomi. Yang selanjutnya, bahwa budidaya tanaman jagung ini merupakan program dari pemerintah, yaitu yang bersumber dari dana desa tahap kedua yang diperuntukkan bagi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat. Harapan bahwa Desa Sidamulia menghasilkan suatu produksi dalam peningkatan ekonomi melalui budidaya jagung dan sekaligus untuk dijadikan ikon Desa Sidamulia. Itulah, dan saya 100% dan apresiasi sebanyak-banyaknya dan terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang mana untuk memperlancar dan sekaligus memfasilitasi dan mensupport dalam kegiatan ini sampai dengan maksimal keberhasilan. Devi Imansyah, Mobile Journalist Desa melaporkan.